kuat, cuma nggak tahu OP apa enggak ya. Tapi sedikit sih. Tergantung apa tujuan Rian. Kalau dia nggak mau nyari tantangan ya udah putusan paling tepat kayak sekarang lah. Rian. Yap, buset Fis, thumbnail lu ini banget Fis, anime banget. Keren kan, keren kan? Thank you klub judi 5 jutanya buset. Pesan. Baru awal bang, ampun bang. Alhamdulillah wahyu sehat bakal ketar. Kita baru IG-nya apa IG-nya? Ya udah. Ada di rumah lama. Let's go. Game pertama. Kita mau tes suara dari FPL Arena. Suara aja. Kiboy enggak tuh, Kiboy main ini, Cok. Tank Akai. Wow. Bener lah, dia diganti dong, bener. Bener, Albert Mead. Dia dikira jungle. Makanya lu pick Akai kan. Tapi dia pick Haya, ditukar lagi. Bener, keren ya. Menurut gue bagus sih. Fleksibel. Iya, ada 3 hero fleksibel sih soalnya. Keren sih. Orang dari dulu, Cok. Fleksibel terus. Ini packing-nya pake ini, Cok. Mati balo ini. Thank you, Bakar. Buang flicker, enggak sih. Dari ketimbang letal ekisnya kajanya juga bisa dimakan ya masalahnya ya. Kalau Akai rom gini gila abad buset pressure-nya bro gak pake breastmate kaja kemarin ada yang pake breastmate deh. Oh iya kenapa gak pake breastmate dia kayaknya cuma Gustian doang nih yang pake breastmate makanya gue tanya tapi bagus gak sih bagus oh breastmate buat kaja broke juga kan balai kan focusing juga bagus sih. Yeah. Emblemnya emblem assassin full damage. High and dry penet lethal ignition. Ini basic common ya? Apa semua rom-rom yang butuh mana basic common ya? Emblem assassin yang dipakai oleh pakai ada. Basic. Ah, gua udah cobain, Jo. Kurang, Jir. Enggak tahu ya. Empuk banget, Jir. Empuk pakai quad, pakai emblem kayak gitu tuh, guys. Tapi yang regennya kencang, Jadi enggak pulang-pulang. Cuma tambah breath serangku yang pas kita ngerank pakai emblem support yang lebih dah. Wah kali hook abis anjing mananya. Kalau Franco basic udah the best, Cok. Terus Franco tetap harus basic ya? Iya sih kayaknya. Mana aja kayak pasifnya di nerf ya? Dua kali tarik abis, Cok, mana Franco makanya kenapa common sekarang? Iya sih game common sih. Halo Nak Nauni, halo Farid. Waalaikumsalam. Ya gimana tapi ya? Emang sih guys, Onyx tanpa God Sans ini sangat-sangat berbeda ya. Masih kayak ada yang hilang ya rasanya. Belum lihat kita, bro. Level 4 nih. Soalnya Midland, Jo, emang sebeda itu sih. Ya, maksudnya karakter Sans tuh juga udah melekat banget sama Onyx kan. Gaya playstyle-nya benar-benar mirip lah. Dengan hero-hero yang seperti Ibu mau buang retrik kah? Berani kah? Fredrin itu call out position. Uts, itu susah banget. Kita buset. Lawan 4 kita lihat tertele dipegang sama Gipem lebih enak di posisi ini cuman enggak bawa plating lagi boy lagi boy lagi boy. Buset. Langsung di all in gitu gue. Oke. Ah, masih bagus ya. Boy masih berhasil sih. Kalau apa sekarang? Gue game pasti enak ini enggak sih Onyx Albert memang bisa Kadita sih guys di sering rank tuh kan. Dia udah ada Kadita Akai Arno asli guys. Gila. Oh lupa ya. Oh maaf guys. Memang sudah one sekarang enak enggak menurut lu Bang? Masih enak. Yang manis dari kita kan grafik penggunaan dari Quad Shadow sehingga satu akses untuk escape kalau sekarang kan metanya. Entar ganti guys. Sama Kaja gitu guys gimana mau main one diambil gratis tadi untuk turtle-nya. Apalagi ntar Loli lu udah tahu belum? Peace Loli. Iya coy dibalikin anjir aneh banget. Wah buset. Keren anjir itu baru Lolita coy. Itu the real keren enggak sih itu udah beda anjir. Apaan sih? Lolita balik. Mantul. Lu shield kepantul skillnya. Semua makanya mantul lagi, Jo. Projectile oh, dia nyerap lagi. Enggak. Dibalikin ke lu. Kayak gitu lah kalau gitu dibalikin. Kampret banget dong. Wanwan makin enggak main. Lu arrow tuh. Arrow-nya balik, Jo, anjing. Oh iya. Iya. Quantum lah. Gua quantum, guys. Oh, balik skill. Thank you. Buset, dimakan, coy. Man. Boy. Gila, guys. Ini ya tujuan pick Akai juga. Akai kan itu combo juga kan. Akai juga enggak bisa ditangkap sama Kufra enggak sih? Mungkin satu hal nih. Sama Kaja. Enggak bisa. Sama Kaja. Kaja lawan Akai itu menang Akai soalnya belakangnya bisa direcokin sama Akai. Kufra gitu. Katanya gua Kadita ini bagus kalau memang lagi. Buset baru. Akai ini kan langsung. Thank you. Madu 303. Karena mage. Ngerinya, Cok. Skip juga karena memang yang akan jadi one side Evos ya. King kalau dicek balik Evos mau enggak? Maulah kan gua cinta Evos.
Okay. Apalagi dari serius lu, Pis. Max juga cinta Evos kan, Max? Wah, gua diajak balik Evos mau banget gua. Bisa balik kita Pis, ada 2 menit Pis kalau ada Max. Oh, Chiyoki bisa pecah. Selalu tuh yang enggak lolos siapa ya? Aura Geek ya? Nah, poinnya adalah kalau Yusuki mungkin. Guys, halo Arvensensi. Wush, gila Albert dapat hayanya, Cok. Jual semua ada. Jago banget, Cok, enggak ditanya. Enggak main Baloy. Gila. Dibantai, Cok. Oh, ini lumayan dibantai sih, guys. Kayak bingung juga nih pergerakan dari channel Inggris nih ada. Entar gua beli ya. Aura RBL. Ini gerakan-gerakan Kiboy semua, Cok. Dari atas sama ya. Enggak, ini Onyx banyak banget. Gua sampai dapetin 4 kill. Stunnya 4 hero, guys. Buset, berantem lagi nih. Ada satu Federal Strike langsung juga kan Abu yang juga gila. Kuat. Kai Arlot, Quito, FC. Udah FC sih aja lah. Gimana hanya main ini aja. Juga dari KM bisa hero yang bikin dia ya udah dilepas. Enggak bisa, ya berat banget main ini. Main aja, Cok, kena stun semua. Halo Aldri. Ini dia 1v1 situation. Look. Retri kan harus diarahin enggak? Retri enggak harus diarahin ternyata. Ternyata gua salah. Woi, Albert udah siap. Albert. Wait. Buset. GG Albert. Wait. GG Albert. GG Albert. GG boy. Semua ini. Gila. Digoreng-goreng gigpe. Loh. Di flicker gitu ya? Sama aja nah elong. Dua kali. Ini boynya tumbang. Wah gila, nice banget Kairi. Oh terpati sih. Anjir, galak banget tuh Onyx. Gila Onyx. Uki nama IG-nya meh. Gua harap Onyx yang berhasil. Onyx itu Kiboy bener kata Mas Faldi. Iya cok. Kesia Adot Putri I. Kenapa gak coba terang live? Bisa gitu ya? Bisa begitu guys Kiboy. Akai aja. Gak open guys. Akai aja di flicker skill satunya cok. Tadi siapa belakang Jaki. 5 juta. Main Kairi depan Haya. Oh iya ya. Thank you Vipet 88. CIPBET 88. Udah jelas Kairi tahu lah kan aja. Ada bukti TDK dibayar kami GNTI 100x lipat CIPBET 88. Onyx tuh sama Uus. Enggak bisa, cok. Kalau mitnya bebas gitu udah GG anjir. Karena gak ada ganggu, gak ada yang buka juga dan gak ada yang berasa. Udah berasa kan tuh bunyi lucu. Aduh, hayanya kok feeling gue buruk nih, guys. Buruk maksudnya buruk. Kena ini, kena nih. Bye. Baloy lagi. Oh, enggak ada kena. Baloy kita pakai lagi dong. Di mana tersebut juga shadow kill langsung dikeluarkan kayak. Gebuk. Ya Allah, mati sama hit Kadita. Gak mati lagi, guys. Albert, guys. GG. Sekarang lu di mana masih Jakarta masih? Wah, gila guys ini mah. Ceweknya udah free farm. Jauh, cok. Ceweknya free farm. Digoreng-goreng. Thank you, Bang. Pindahan Leo. Kasih Raja pulang. Leo cabul. Enggak, Leo baik, guys. Cuma di RJ APOL. Tapi mungkin udah tapi XWINN dan BDE. Ayo enggak, Bang Leo, kayak lo cukup kumis sih. Kalau ada kumis tuh kelihatan kayak cabul, cok. Wah, jangan kayak gitu dong. Dibakar. Kenapa Hero Regen dan Shield sekarang meta, Bang? Karena emblem yang baru lah. Ayo, Geek. Karena emblem baru, guys. Merubah meta. Emblem baru yang mana? Bang Leo? Sekarang kan... Anjing! Anjing, Ibot! Oh, Mr. Ibot! Waduh, mati. Gila. Gak main. Thank you, X7. 05, guys. 05. Kalian buat yang suka Kaja. Lo lihat Akai counter Kaja, guys. Abis Kaja. Wah, tapi Akai yang kayak gini sih, Miss. Dia ada Arlot juga. Banyak kan counter Kaja di sini. MPL ada tombol turun gak ada. Cuma kalau turun didenda guys kalau sore enggak bisa. Wih, Miss Albert masih bisa digoreng. Mati enggak nih? Kairi. Ini baru Kiboy yang pakai kan pertama kali? Akai ya? Akai. Iya. Baru juga hero-nya. Hero Kiboy banyak banget, cok. Ini Akai pertama di MPL ini. Jungler aja belum pernah Akai. Thank you Fikri. Ini Geek Farm enggak? Kajanya kayak Agus Kian. Emang iya. Iya. Kalau pun jadi mid doi itu. Enggak lah guys, menurut gua tetap Albert harus jungler ya. Kenapa ada yang pakai RRQ? Cuma gak tau sih, bisa aja tiba-tiba. S7, Play Coach, gua, Max sama Jo. Gitu juga ada. Thumbnail gua tuh itu guys. Ini Kadita. Yang pakai jersey. Ngeri bang, iya ngeri guys. Main ini jago guys. Ini dibakar. Kiboy ini. Gas boy. Wah, ini dari belakang nih, cok. Buset, gak cuma bolak-balik doang, guys. Ya ampun, mati lagi. Gila. Ya ampun. Mega kill Albert, cok. Ngeri bener. Season ini belum mengeluarkan performa terbaiknya, guys. Iya, cok. 06, bayangin main Kaja.
Balon lagi kenapa ya? Teman-temannya di belakang semua, dia maju sendiri. Enggak, dia mau open map itu. Yes. Kejauhan gak sih Max? Dapat kah? Untung gak dapat. Ini, Nael. Maskinya Nael. Belum rasa di lock lo sama Keyboy lo ya? Bener-bener nih Nael. Waduh. Oh, sebentar lagi ngangkat nih dari raket. Aduh, balik sih bisa. Oh, itu bisa balik. Albert miss. Gak ada yang mati lagi. Buset. Kenapa itu cowok kayaknya? Kaget lah kayaknya gimana. Baloy. Thank you, Jackson 168. Jangan kacangin Jo. Emang Jo ngomong apa? Mungkin double jab dan kayaknya enggak kelihatan tadi ngebunuh skin painted kayaknya le. Iya skin painted. Nah, dia kena shadow ya. Dengan keunggulan jumlah dari Geek Farm dia bisa set. Mael ketemu senior ya, Co. Namun kayaknya kan senior siapa emang? Bisa gold, bisa jungle, bisa mid. Iya bisa 3 roll deh. Apa? Seniornya siapa emang? Ini Onyx kan dulu, dia Onyx MDL kan? Nael tuh ini dulu. Oh ya si Kimono kemarin ya. Si bocil bacot anjir. Retail pas sekarang bagus lah kayaknya. Oh iya. Bocil ngomong mulu, Cok. Thank you ya. Chat Australian dollar gitu. Timornop. Makasih Japan 168. Dari JAPAN 168. Jangan sampai kena tipu sama link bodong cuma JAPAN 168. Link paling TERPERCHWAK dan paling GACOOR. Sio. Tapi no, normal sih Jaru Max, emang mantap sih Jaru Max. Waduh. Over ini. Kemarin nyari tahu si Jaru itu apa. Tahu lu. Gila ini terlalu jauh, guys. Thank you Counter Bola. Makasih like-nya, guys. Counter Bola. Iya langsung di take over lordnya. Ini kalau mainnya kayak gini mah 2-0 sangat cepat, guys. Aduh. Duitnya enggak beda jauh banget. Gua enggak boleh asal baca-baca. Iya, masih ada Hero High Ground. Terima kasih. Ada Parsia Litrik aman. Primoros sama Nael beda. Sama kok orangnya. High Ground Gigfam lebih kuat daripada Onyx. Makasih Counter Bola. 1 juta dari Counter Bola. Pesan Counter Bola 99 itu loh bagi free chip 100.000 rupiah sampai 1 juta rupiah cashback 20 setiap membelinya. Thank you Madu 303. Kangen main Bermax, udah kangen sih dikit. Kok aneh ya lihat Albert main mid ya. Iyalah lu lihat dia main jungler berapa season, bro. Main mid pun jago tetap, guys. You Albert. Iya, tapi jago. Woi, kenapa tertarik untuk Keyboy? Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa. Parsia Matrix cowok range, jadi tetap bisa nge-damage. Eh, Nael di situ. Thank you, X7. Oh, siapa nih? Terima kasih Kakek Zeus. 500.000 Albert. Dari KAKEKZEUS. Pesan Ketek ZEUS yang terbang cuma di KAKEKZEUS. Dijamin Ketek ZEUS nya dihubung terus sampai MAXWINN. Wah, kadera abis. Abis. Langsung hilang. Gak jauh beda nih sama King Sun. Balikin Albert kami. Kembali. Waduh, mulai sih Leon nih, provok. Mulai nih, provok nih, provok nih. Mulai, kan provok. Kofi kalau Wan-Wan jago, bisa malah ngasih fish. Tapi ini gak beda juga masalah sih ternyata ya. Aduh, Kofi makin counter sekarang ya. Geekfam gak sejago Geekslate, Jo. Landing lebih cepet ya sekarang. Ini Geekfam kok jadi kayak gini ya? Apa karena namanya, Jo ya? Jadi balik dia. Emang Onyx terlalu... Oh, ada pos. Wow. 500.000 dari BTV. Makasih BTV 168. Pesan. Ini gua. Oke. Mulai bos, mulai bos. Man. Let's go. Amri, thank you buat semua. Lanjut. MX semangat juga pasti. Nanti gua kirim ke IG lu udah, Bang. Manusia spek manhwa. Weh. Bagi dong ke gua. Itu bagi dong. Udah, empel dulu. Ada Lord. Kairi. Nael bergerak di area tersebut. Menarik banget apalagi dari Lord yang selalu di set up oleh Geek. Waduh, Baloy skill hilang nih. Kibu digas lagi enggak? Wah. Aduh, Baloy. Anjir, Baloy lagi. Jago banget nih, guys. Baloy udah mau 12 menit, guys. Sakit banget, Nael. Nael mati. Wadah. Udah. Ceweknya minyak Victor, dia gak maksa maju, coba biar gak kena live stream deh. Halo Vivi. Albert miss ya. Dan ada tim yang roamernya tuh selalu ke ini aja. Cuman Onyx gak sih, guys? Ke Mas Raja. Dan ada Vivi. Gimana tuh ya?
menunggu 3 member. Oh iya juga ya. Oh iya. Kita lihat Leo Murphy versus Kibo ini. Di cancel tadi Om ya berarti. Belum DC. Oke bentar guys. Waduh Baloyski. Thank you Seven guys. Enggak. Ini Baloyski ini guys ya. Ini bagus banget. Ini Baloyski pasti udah dapat notif. Kamu yang buat lagi. Kiboy terlalu ngeri guys. Ayo Baloy, 7 lagi, 7 lagi sama kita. Belum langsung spawn juga. Lordnya akan anak lupis bukan, Cok. Gila ya, Albert main mid aja 405. Coba ini kaditannya Leo Koce. Ah! Waduh. Eh, gua kan enggak bisa main Kadita, Cok. Enggak pernah make gua. Leo Koce tiba-tiba. Thank you PTV 168. Siapa Oshi lu di JKT 48? Jangan feeder. Iya, Cok. Ini Baloyski pasti udah dapat notif ini. Enggak ada, Cok. Di mid game, apalagi di late game ya wajib untuk dapetin satu. Oke. Dan Lord yang sudah bisa comeback dia di cam. Kita lihat nih gerakan-gerakan Panda. Wave tier kuat sih Geek Fam. Ini memang enggak 3 lane tapi untuk bottom lane tuh bisa hancur juga dan Lord tuh bisa di clear. Thank you Wiwin. Oke, baca lukisan enggak baca-baca. Yep. Kalau King Clover gimana mau di net ya? Bisa akhirnya dapat loh. Dari diri apa enggak bisa ya? Kira dapat cover dari cover enggak? Oh, Nael. Nice. Wosh. Oh. Masuk. Oh, enggak bisa dah. Itu CW-nya free banget. CW-nya free banget. Gila, Boots-nya main Arlord ya jago bener, guys. Wah. Wah. Nice. Oh, thank you X7win. Nice move from Kadera ya. Masih bisa di defense. Sekarang kondisi yang sama. Keren, keren. Ini walaupun Kajengnya 08 tetaplah Kaje ya guys ya. Naik high ground tarik, Cok. Iya, Cok. Ya selalu sih. Dari kibet kan semuanya. Iya, SJ. Mendapatkan target bagus terus-menerus dan ini follow up dari Astrology SJ mulutnya. Ini ada follow up dari belakang. Amang, 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 amang. Thank you. Halo Bang Slider. Halo. Kita lihat mungkin tadi inisiasinya di thank you. Tapi ada di utama Geek, tapi ada Immortal kan? Tipis-tipis gak apa-apa guys, tipis-tipis. Bagaimana dari Kibonya langsung menjepit dengan heavy spinnya. Wah. Dan follow up-nya Onyx ini capek yang banget ya main jungler kayak gini ya. Susah cowok main jungler giniin. Kemarin Max udah ngerasain. Sudah menduga bahwa bakal ada all in dari tim Onyx. Tapi Kadira berani sih mainnya itu, makanya Kadira mantep cok. Tipis-tipis gak apa-apa, gak apa-apa. Tipis-tipis guys, aman-aman. Masih jago sih Kadira nih. Kadira masih jago tetap. Kita reset kembali game ini. Hanya ada 2 bestar buat laner ini ya. Udah berarti ya? Nunggu Lord. Iya, underrated ya, itu. Buat laner flicker ke depan. Satu pun ya. Buat laner flicker depan. Masih bersih. Dan bukan Immortal yang dibeli oleh Kairi. Tapi Nael, Nael, Nael belum kelihatan banget. Itu ditemukan oleh seorang Clover guys ya. Woi. Apaan? Leslie apa le? Enggak bisa. Amar Max ke depan, MM flicker ke depan pertama kali dari Clover. Oh. Kita tahu lah seperti apa nanti damage-nya. Ketika mengenai hero-hero yang tipis. Parah. Tapi parah Max. Mereka udah full item kalau sekarang dari ke depannya bobok lu dong. Waduh. Hilang. Gila. Nah, tarik ya. Hilang tuh. Bebas banget. Iya kena tarik, kena tarik, kena tarik. Ditarik tuh, tarik flicker. Aja Farsha BT. Kena tarik di granat. Di setup lagi dan lagi-lagi di backup. Eh, Luke-nya enggak main. Ya 05 juga nih. Anjir, anjir Luke. Aduh, aduh Luke. Flicker dia. Tapi ada apa di bagian belakang mencoba untuk langsung masuk dan masih bisa ngelawan Geek Fam gua lihat-lihat nih. Boleh, boleh, boleh. Kaja soalnya, Cok. Ngelot ini Geek Fam nih. Kadera ditugaskan Kadera Kairi Kiboy enggak ada ulti sih ini momen sih. Oh gila Kadera, gila Kadera. Gila ditarik buset. Cewek juga dong Kadera dong. Ih bisa mati ya cewek. Aduh salah. Bisa dapetin satu kill hanya bisa. Wih. Ya enggak kena. Aduh. Sakit sekali. Lordnya dilepas ya semuanya. Pindipin dong enggak gitu dan juan. Iya. Dan itu dia tadi memang Lordnya udah Lord PC-nya panas lagi sana cuman opening tadi sekali lagi dari pindahan baru guys pindahan Leo Koce kumisnya ngeledek anjing kumis aja ngeledek heran yang lebih lama lagi bisa dilepas heran sama kalian tuh jahat banget kapan main Clash Royale bang ini nah high ground kayak gini udah lumayan sulit guys kaditanya guys cuman kita lihat masih bisa dapat enggak nih Kiboy momen lagi nih flicker Redri udah pasti lah Akai momen ke Akai yang dilakukan oleh Onyx final match tampaknya look buset flashnya langsung connect tapi Fedra ngeri banget cok nah ini mah sengganya Parsnya udah enggak ada ulti itu woi di maju lagi buset juga sih tapi 1 for 1 tapi jadi ke defense kalau kayak gini kan ke defense sih Baloyski cabut tuh Baloyski ke defense lagi
harus ditahan, nah, harus sabar dulu karena lagi. Odin. Wah, kayaknya ke bad place, guys. Masuk secara habis dari pesta utama. Ya, ayo. Guys. Eh, enggak mati. Albert juga Kiboy. Itu kalau pasnya tadi ke Albert lagi mati tuh, guys. Wah, masih bisa mundur. Wah, gila. Nice fight. Gila. Tapi Nael boleh lah. Dia berani, cok. Thank you, Kopi. Itu ke defense gara-gara Nael tadi. Someone pesan volume mic clover kebesaran. Oke, thank you someone. Wait. Dan Kadera dia lumayan gendong sih, guys. Kok beda ya kalau Marky kemarin kayak enggak ngelawan ya? Kalau Kadera ngelawan. Ya kayak belum connect sih ya. Aduh. Wah, anjing comeback dong. Bahaya enggak sih ini? Bahaya kaja momen, cok. Gede banget. Buka aja. Tapi dapat banyak mereka. Ini bahaya banget. Wah, ngeri sih ini, ngeri sih ini. Oh. Dia enggak ada tariknya juga baru dipakai tadi buat ngambil kalah Albert dan Bestartnya terekspos di Aramid masih bisa didapatkan juga. Urus Lord. Akhirnya sampai comeback sih, seru bisa juga nih, guys. Seru. Ada Mega Matrix selalu begini enggak sih Matrix? Perbedaannya tadi hampir Matrix kaja sih kayaknya. Sekarang mulai ditarik Om ke angka bahkan enggak lah, emang hero uniknya aja, cok. Single target semua nih. Satu kesalahan sekecil apapun ini akan nge-punish tim. Yang better sih. Hero kanan high ground-nya kuat banget, cok. Pindahan gua aja pasti kebanyakan, sabar ya. Dari tim Onyx mereka belum menemukan cara untuk bisa menumbangkan Aboy. Sans Aboy juga enggak ada sekalipun mati lu. Menjaga jarak semenjak tadi dan oh, harus main. Aboy dari dulu jago ya, Joy ya. Pengawalannya sangat jago. Di sampingnya misalnya ada Luke atau yuk Baloy skin 4 lagi bisa yuk. Okay. Sebenernya Geek kan season lalu juga udah emang udah nyatu kan. Udah. Ke Diana sekarang. Tiba-tiba pergi aja satu orang kan. Iya. Ini hitungannya roadshow sama sih, ganti Jana sama Nael doang nih. Minion di bawah menang dari Onyx, tapi tanpa ragu Geek fam. Dia masih langsung ke setup ke arah Lordnya. Enggak boleh sampai Lordnya. Aduh gila, thank you. Jadi Geek fam gini ya setup ya. Udah Enle menang Geek. Ivy suka juga nih ya. Kiboy dari tadi selalu bisa dapetin momen dengan flickernya ke arah. Halo kamu semua yang baru join Geek. Lord ini mentulaknya. Kayaknya ada pergerakan naik. Kalau dapetin Geek bisa end sih, guys. Kayaknya. Wah, digitin terus ya Kiboy ya. Wah, udah banyak banget. Gila, but. Begitu baik yang sudah disusul oleh Kipam. Wah, dipancing POW-nya Kadera. Kaderanya sama. Buset. Menang nih Kipam nih. Luke-nya cok. Gila, ulti flicker. Gede banget anjir. Dor, ya ampun Kadera lagi oleng ke snipernya. Mati. Anjir. Wah, bahaya nih guys. Orang kaya gabut. Susah ya late game ya, Onyx ya. Thank you ya, orang kaya gabut ya cok. Pukul mereka satu target semua sih soalnya. Udah gabut sih anjir. Udah pasti menang damage kalau belum depan. Dan udah mulai dibuka lagi Onyx main boy, di bagian depan dia cari vision. Ini benar-benar orang kayak kamu. Dia lagi. Boynya mati. Anjing the real. Kairi di situ enggak ada yang tahu kayaknya. The real narikin Kiboy terus, coy. Iya, coy. Ini lagi GG sih, guys. Mungkin mereka nonton match kemarin banget kali ya. Aduh, snipernya Kadera sih lagi oleng sih, jujur-jujuran coy dari tadi. Nah, keren. Malam Kiboy ditangkap juga terus. Benar-benar impact banget sih. Guys, kalau dari depan pasti kalah terus. Oleh Givem bagus ya. Damage-nya kalah juga. Bagaimana untuk top dan bottom lane ini? Enggak bisa sih Farsha Betrick terlalu nanti ya, MPL deh. Soalnya apakah Sans langsung cabut impus? Sans langsung cabut impus, guys. Bunuh tank mesti kayak 2 menit kali. Tapi bener langsung cabut impus, guys. Kalian lihat story-nya awal, guys. Gua ke malam kirim juga. Betul juga kuat. Kali ini juga jago. Itu akan streamer tersebut. Enggak bagus. Bukan dan sekarang peace menjadi apa, sama oi. Lagi. Menjadi Albert out gak? Enggak lah, Albert main bagus kok. Iya, gabut. Bukan oleh keduanya, tapi nampaknya Onyx gak mau megang Lord. Ya. Dia gak punya sustain hero ya. Onyx bakal menunggu dulu ya. Menurutku ya, yang terbaik adalah udah cabut ini. Nih Aboy mananya cukup gak nih si Aboy ini segini nih? Dipin terus. Oleh Geek Fam adalah ketika inisiasi dari Baloy skin mulai. Dan dia Cadera. Menarik satu 722. Main tersebut. Oke, Nael udah show di arah top lane. Halo Arif, subscribe baru. Onyx udah dapat sedikit informasi. Welcome Arif. Tapi banyak banget bush yang belum dibuka dan posisi 3-2 mungkin bisa jadi dilakukan oleh Onyx perlu san. Makasih Samwan. 200.000 dari Samwan. Pesan. Hanya perlu de 100 ke Anda dapat VCS hanya ada di SUPER 126. Kapan restock? Virtual.
offload call. Woi, Baluski nyerang lagi nih. Nanti izin gue. Dapet cewek ai. Gigi kah? Damage-nya hilang. Harusnya GG sih ya, Beatrix cok. Beatrix cok. Eh, itu dapet info dari mana dia cok? Buset. Gara-gara Alger, udah Isuki. Kok dia bisa tahu Haya di situ ya? Tuan muda Alborobok. Apakah dia bisa menggantikan posisi King Sam guys? Nampaknya di game ini sih menggila ya. Wah, kena scan, dikejar. Langsung menuju ke arah Kairi. Keren anjir. Mati. Enggak ada Kiboy. Kiboynya yang mati ya? Ampun. Sabar. Patrick late game selalu begini guys. Benar dah, gua enggak bohong. Parah banget sih. Ada di posisi yang ketahuan gak sih? Baik. Enggak, itu belum. Kaderannya bisa dimati nih. Ada itu, ada ombaknya, cok. Tadi lu main sus, cok. Maksud gua Astagfirullahaladzim. Wah, parah banget, Pis. Apa? Ya. Bawa Gifem jelek ini, di kontes ini. Ceweknya salah sih muncul di map. Lihat pokingan damage dari Kairi ke arah Luke tuh enggak berasa. Ini balon serem banget anjir. Wih, digocek tuh. Tapi sekarang Alvin harus keluarkan rock wave-nya karena udah enggak bisa. Wah, ada depanin ulti aja nih. Lordnya terlalu ini sih. Tapi enggak sini, ini risky banget sih. Bahaya sini gigit. Ini enggak enak digigit sih. Iya. Mati baloi. Mati kan. Kairinya masih bisa nyuri ini. Ayo. Aduh. Buset. Belum cok ke defend ini. Belum cok. Seru banget anjir. Belum. Ini game-nya temenin guys matinya guys. Tiba-tiba jadi hard game gini. Apaan nih anjing? Wah gila, Beatrix late game guys. Defend kayak masih ngantuk kayaknya awal-awal. Belum aboy. Lu lihat. Ini Kadera sih ngeri ya. Kadera aboy sih. Beda. Kadera Marki beda sih. Waduh, apakah Marki? Apakah pindah tim tapi posisinya sama? The next camat lagi. Lo lihat damage dealt-nya 12.000 anjir. 126.000. Gelar kedua ya Marki berarti ya. Gua akuin Max Kadera Max. Gua akuin Kadera. Gua akuin. Masih bisa dikuasain oleh Onyx. Kiboy karena belakang sepertinya mau dimakan dari Luke. Luke kayaknya jauh banget. Kiboy. Kadera jackpot cocok. Mati. Kiboy. Apa? Kadera. Udah end sih harusnya sih. Ini Kairi hidup, Albert hidup gak sih? Kadera 60 detik. Bisa sih, Lordnya ditahan lagi. Oh bisa end. Bisa. Gak ada Beatrix, Masih gak dapetin target apapun. Dikas dong Baloy. Aduh kalah dong. Wah, itu final stage-nya belum ada keluarga. Buset. Kaget tuh. Lordnya hadir. Ah udah. Terima kasih klub judi. Dari klub judi. Buset. Bingung main slot tapi rungkat mulu di CLUBJ. Tapi pola pitch main tidak rungkat. Close game. Nice try, gila. Yang gila. Secure game pertama. Sampai setengah mati. Tahta tertinggi player MPL jika udah diakui Kokomex. Bener. Ngeri.